Oke, silakan Puja dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yusiru al-hayawanu ad-dahsyata li qudratihi al-ajibah. Wa minha qad yata'allamu al-insanu al-ankabutu awwaluman ibtaka rupak khurnisoy din parisatihi antarikin khuyutin haririyatin. Yigazaluha bisyakrin handasiyin badi'in. Kama annahu awwaluman ijiktaza nahran awhawiyatan. Amiqatan bikontiratin. Sana'iyatin. Izakifu ala hadijani bayin nahri awil hawiyati. Waya izulu khaytan tawilan. Waya sebutu tarfahu. Waya tarakahu li taksir rihi. Hatta yastakirra tarfuhu. Al-akhiri ala jani bisani. Semangin jaruhu pauka bisir'atin. Hatta yakhtali laha arro'i ta'iran ala janahin. Bahwa man awaluman ibtakaru al-khanatika al-mahkurata. Jauhil ardi wahasinaha di abu abin apa itu Ustaz? Matina. Matina wajah wadaha diwasa il firori indama tahitubihi al akhtar. Ada kalimah gariba, ada kalimah gariba fi Handasi, Ustaz. Handasi ya, handasi muhandis. Mana handasi? Insinyur. Bukan insinyur sih. Apa namanya? Tekniki ya, apa teknik? Ada yang lain? Yang zaliku Ustaz. Hah? Yang zaliku. Mana itu? Inzalaka. Inzalaku yang zaliku. Mana itu? Ini. Mana sih? Baris keberapa coba? Baris ketiga dari bawah. Tiga dari bawah. Tumma yang zaliku. Inzalaka yang zaliku. Apa namanya ini? Sebenarnya bisa diartikan kayak memanjat begitu juga bisa. Menzalik, apa namanya itu? Menjunta ya, gitu juga bisa lah. Ada yang lain, Pi? Fakhon, Ustaz. Fakhon, Fin, Fin. Baris kedua, Ustaz. Dari dari atas, dari atas. Ini apa namanya, semacam jebakan lah, apa namanya itu ya, something like that lah, jebakan apa itu ya, apa selain jebakan itu apa namanya? Ya dibilang ranjau sih enggak, tapi jebakan lah, lebih ke jebakan. Lah yang lain? Wiyatan, Sir. Hah? Hawiyatan. Hawiyatan. Apa itu hawiyatan? Narun hawiyah. Apa itu? Lembah. Iya. Hawiyah itu artinya lembah. Parit. Hawiyah, parit. Terus. Arroi. Mana itu? Baris kedua dari bawah. Dua. Apa ini namanya ya? Ar-ra'i. Hatta yatakhayyalahu ar-ra'i. Diartikan apa itu ya?
Ada yang apa namanya? Yang bisa? Anzalika fawqahu bi sur'atin hatta yadkhil ra'i ta'iran 'ala janah. Coba nanti kita akan ketemu itu ketika kita baca. Ada yang lain? Kontoro. Kontoro. Di ayat itu ada itu. Kontoro. Apa? Antara, kintara. Jembatan. Iya, jembatan. Nyebrang gitu deh. Mana tadi kintara? Ini kintara. Kintara. Jamaknya kanatir. Di Kairo itu, di Kairo di Mesir itu ada nama daerah Kanatir, Muhafazah Dakhiliyah kalau tidak salah. Tidak sampai satu jam lah dari Kairo ke arah mana itu sebelah barat ya, Dakhiliyah ada namanya daerah Kanatir, daerah jembatan bendungan Sungai Nil. Baik, yang lain cukup. Coba Puja, kamu sambil artiin. Sekarang Puja yang artiin. Mana Puja? Masih belum ngerti, Ustaz. Kenapa? Dicoba, dicoba. Harus begitu sekarang. Aduh. Ayo, pelan-pelan. Yasirul hayawanu ad-dahsyatu li qudratihi al-ajibah. Ad-dahsyata ya, lebih ke ad-dahsyata ya. Lebih maqul. Apa diartiin apa itu? Asara yusiru. Ada? Puja? Yusiru al-hayawanu ad-dahsyata li kudratihi al-ajiba. Asara itu membakar. Ta'asara. Meninggalkan apa namanya sesuatu yang dahsyat gitu ya, yang dahsyat, yang ajaib, li kudratihil ajibah, karena kemampuan hewan itu yang luar biasa gitu ya, yang ajib. Wa minha, di antaranya qad yata'allamul insan, wa minha di antaranya manusia belajar dari kemampuan hewan-hewan yang luar biasa tadi. Faminha qad yata'allamul insanu. Dari situ manusia bisa belajar beberapa hal sehingga manusia bisa melakukan atau mencontoh apa yang dilakukan oleh hewan. Fal ankabutu, ankabut laba-laba, awwalu man ibtakara fakhan, awwalu man ibtakara fakhan, dia adalah makhluk yang pertama ibtakara. Mana ibtakara? Takara ibtada'a ya, menemukan ya, ibtikar. Ibtikar itu penemuan. Kalau ibtida' adalah ya penemuan minal awal gitu lah. Terus fakhan, perangkap. Apa tadi saya bilang? Ya, perangkap ya? Jebakan. Oh, jebakan. Bikin jebakan perangkap. Lisaidi farisatihi.
sampai di farisatihi untuk mengapa namanya memancing apa itu menemancing lah ya atau menangkap soid itu kan tidak harus mancing ya nah, pokoknya kegiatan untuk menangkap sesuatu disebut soid soyad pelakunya soyadun farisatihi mangsa farisah itu adalah mangsa antoriki dengan cara khaitin haririyah benang haririyah apa namanya benang sutra benang sutra yakziluha yang dia sulam bisyaklin handasiyin badi'in bisyaklin handasiyin badi'in dengan bentuk handasiyin tekniki lah ya. Apa itu artikannya tekniki lah ya bisyaklin handasiyin atau dengan bentuk desain nah gitu ya badi'in yang sangat indah kama annahu awwalu man ijtaza nahran begitu juga dia adalah awwalu man ijtaza nahran hewan yang pertama menyeberangi sungai aw hawiyatin ataupun lembah amiqatin yang dalam biqantaratin sina'iyah dengan cintara apa tadi jembatan sina'iyah buatan dengan jembatan buatan idh yaqifu ala ahadi janibai nahri ketika dia berdiri atau berhenti gitu ya ala ihda janibal nahri ihda janibai nahri dia berada di salah satu sisi sungai au hawiyah ataupun sisi salah satu lembah kemudian wa yaghzilu khaytan tawilan dia menyulam apa namanya benang yang panjang wa yuthbitu tarfah dia ikatkan atau dia kokohkan dia kuatkan dia apa namanya itu dia tambatkan tarfah pada sisinya ya wa yatruku wa yatrukuhu li ta'sirir rih dan dia tinggalkan untuk mendapatkan li ta'sirir rih tiupan angin hatta yastaqirra tarfuhul akhar ala janibis tsani supaya sisi yang sebelah sana tarfuhul akhar ala janibis tsani hatta yastaqir sampai menetap juga nyantol ke salah satu sisi yang lain gitu ya. Summa yanzaliku fauqahu. Kemudian dia yanzalik memanjat, meluncur. Ah, meluncur ya, lebih enak meluncur ya. Yanzalik itu meluncur. Summa yanzaliku fauqahu di atasnya bisur'atin dengan cepat. Hatta yatakhayyalahu ra'i ta'iran hatta yataghayyalahu ar-ra'i ta'iran ala janahin sehingga yataghayyal ya yataghayyalnya apa seperti tampaklah gitu ya ya terkesan gitu ya tampak ar-ra'i ta'iran ala janahin ya seperti dia seperti apa namanya? Seperti apa namanya? Seperti burung yang bisa terbang dengan sayapnya. Wa huwa min awail man ibtakara khanadiqa mahfura. Mahfura. Laba-laba juga adalah hewan yang pertama ibtakara al-khanadik menemukan parit al-mahfurah
yang digali fi jawfil ardi di dalam tanah. Wahassanaha dan dia bentengin, dia tutup bi abwabin matinah dengan pintu yang kokoh, yang kuat. Wazawadaha dan dia tambah, dia lengkapin gitu ya, wazawadaha ya. Kita artikan dia lengkapin biwasailil firar. Wasail firar itu apa? Emergency, apa itu namanya istilahnya? Ya, pintu emergency gitu, wasail. Ya, wasail kan wasilah, firar untuk kabur. Untuk kabur. Wasailil firar artinya berarti sistem kabur, lari ya. Wa indama ketika tuhitu bihil akhtaru, ketika dia dihampiri atau diliputi atau didatangin oleh akhtar, sesuatu yang membahayakan. Lanjut, siapa ini? Silakan. Nasat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysal insanu awwala makhluqin sana'al waraq. Annama sabaqathu insa'an az-zanbur. Fahiya tajma'u al-yafa al-akhshabi ba'da al-mawadi an-nibai. An-nabatiyyati watakarraduha bifakaiha summa tamzajuha bisaili tafarruzuhu binafsiha watatsukuhu ya jaffa fayasbahu bisya'an raqiqan syabihan bil waraqi al-mustakhdimi fil mahali at-tijariyah wa min hadha al-waraqi tubana masakinaha. Baik, ada kilmah gharibah? Al-waraq. Al-waraq, waraqah. Mana waraqah? Jawab. Waraqah itu apa? Kertas? Nah, yang lain? Unsa zanbur. Mikmu. Siapa yang baru set mikmu? Iya. Unsa zanbur. Siapa itu mik, siapa itu? Unsa zanbur. Unsa. Mikmu. Apa namanya miknya? Apa? Bikin kuping grusuk-grusuk gitu lah. Miknya grusuk-grusuk. Unsa. Unsa artinya perempuan kan? Unsa zanbur. Zambur. Mana zambur? Lebah. Lebah, tawon. Lebih ke tawon itu ya. Tawon. Tawon apa namanya itu? Yang ngentuk itu loh. Bukan tawon lebah. Kan ada itu kan, tawon satunya itu loh, yang buntutnya kuning. Itu kalau ngentuk itu bisa bikin demam 3 hari. Kalau yang pernah ngerasain ya tahu. Apalagi kenaknya kepala kayak dilempar batu gitu. Hei. Ada lagi? Takarrubuha. Hah? Wa takarrubuha kai. Mana itu? Baris kedua. Baris kedua. Mana? Takriduha, ya.
takrir itu ada di apa namanya? Di apa? Kayak dikunyah, digigit gitu ya. Ada lain? Al-Yaf Al-Ahshab. Al-Yaf apa namanya ini? Apa namanya? Serat, serbuk gitu ya. Enggak ada pasangan apa namanya? Muradifnya sih. Ayo, ada yang lain? Risa, Ustaz. Hah? Risa'an fayas bahu risa'an raqiqan. Apa namanya? Bisa selaput juga bisa, tapi enggak pas kalau diterjemahin apa namanya? Apa diartikan apa itu ya? Enggak, kalau diartikan selaput adalah apa namanya? Lembaran gitulah, lembaran. Terus. Yang lain? Tamzazuha mijaj. Apa itu namanya? Apa istilahnya ya? Nyampur, mencampur, mengaduk. Khallataha, wa khallataha. Ada takhlid. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak. Walaisal insanu, bukanlah manusia awwala makhlukin. Makhluk yang pertama. Manusia bukanlah makhluk pertama. San'il waraq. Membuat apa namanya? Membuat warok, kertas. Innama sabaqathu unsa zambur. Ternyata yang lebih dulu adalah unsa zambur. Tawon betina. Tawon. Fahiyya tajma'u alyafal akhshab. Tawon betina tadi mengumpulkan alyaf. Alyaf itu serat. Leaf, ya, leaf, serabut enggak boleh ya. Al-akhshab, kayu. Wa ba'dha mawadid nabatiyah dan sebagian mawad nabatiyah. Bahan-bahan nabati, apa sifatnya dari apa nabati ini apa? Pohon lah. Wa taqriduha bifakkaiha. Dan dia hancurkan dengan dua apa namanya dua apa istilahnya itu giginya itu loh fakaiha summa tamzizuha kemudian dia campur biwasail dengan wasail apa cairan bisail kok wasail bisail dengan cairan sesuatu yang mengalir ya cairan lah. Tafrizuha binafsihi yang dia produksi, dia keluarkan, dia hasilkan binafsihi dari dirinya sendiri. Watatsurukuhu kemudian dia tinggalkan, dia biarkan
liyajifa menjadi kering, supaya kering. Fayasbihu ghisya'an raqiqan, kemudian dia menjadi ghisya'an lembaran raqiqan yang tipis. Syabihan bil waraqi, menyerupai kertas. Al mustakhdimi, yang digunakan. Fil mahalli at-tijariyah, di tempat-tempat at-tijariyah perdagangan. Wa min hadzal waraqi tubna maskanaha, dari kertas inilah dia membangun tempat tinggalnya. Baik. Sekarang siapa lagi? Lanjut. Siapa? Ayo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allama al-insanu min taqlibi dujaji libaydihi. Faqad khatara li ahadil ulama'i ayyastafriho al-baydo tuna ayyarkita alaihi ad-dujaju. Fadhalika biwad'ihi fi hararatin tamathilu hararatat dajajati al-hadinati lahu. Falamma jama'a al-baydo awadu aku fi jihad tafrihi nasohau pula falahun ayak teliba albayido di anak jajata tas aludalika lakin al alima sahoro min al falahi wa afhamahu anak jajata in nama tak lakul bayido di takti al juzah al asfala min al baydi hararata jismiha amma huwa faqtu ahatuhu bijihazin yashi'u hararatun tabitatun likulli ajza'il baydati. Baik. Fi kilmah gharibah. Gimana dari kecil? Kata mau luar enggak? Ada kilmah ghariba? Yastafrahu. Ya, faqad khadha ahadu lu ba'ayas tafrakh. Apa yastafrakh itu? Menetas. Menetaskan, ya. Yes. Al-Hadinah. Hah? Al-Hadinah. Di mana itu? Baris ketiga dari atas. Tiga. Al-Hadinah. Hadinah. Hadinah. Apa namanya? Dianggap perawatan atau apa gitu ya. Terus. Ayo. At-tafrikh. At-tafrikh. Nah, itu sama dengan ini. Ini. At-tafrikh. At-tafrikh. Jihaz. Tafrikh. Sama. Penetasan ya. Berarti jihaz alat penetasan kan? Yar kuda Ustaz. Ben. Yar kuda. Syatrukam. Baris ke berapa, Puja? Baris kedua. Rukud. Apa yarqudu?
Wahum rukud. Tidur, Ustaz. Tidur, ya. Maksudnya ya rukuduha mengeraminya gitu ya. Jangan bayangin ayamnya rebahan di situ, enggak. Duna ayyar kuda alaihi dajaju, tanpa harus dierami oleh ayam gitu ya, tanpa harus ditidurin. Kan ada naum, ada rukud. Apa beda naum sama rukud? Wahum rukud. Surat Al-Kahfi itu ya. Rukud itu tidur yang nyenyak. Biar bom meledak dia enggak bangun. Namanya rukud. Kalau naum itu ya tidur biasa. Nah, ada lagi tidur yang jarum jatuh aja dia kebangun gitu. Langsung bangun. Suara apa itu? Ada yang orang tipenya begitu. Apa? Ada suara tadi. Oh, itu ya jatuh. Oh, pantas kukira bom gitu. Padahal cuma ya sendok jatuh, apa jatuh, dia langsung kebangun. Nah, tapi kalau yarkudu ini rukud, yarkud berarti dia tidur tanpa mudah bangun, susah bangunnya gitulah, tanpa nggak sadar-sadar lah, ya, namanya tidur ya kayak mati, ya itu namanya rukud. Baik, ada yang lain? Sudah kayaknya ya? Ya sya'u, Ustaz. Hah? Ya sya'u. Itu baris keberapa itu? Paling bawah, Ustaz. Paling bawah. Jihas. Ya sya' apa namanya? Apa namanya? Sya'a. Kayak menyebarkan begitu ya. Asyiah itu kalau sinar dia kan asyiah memancarkan, menyebar gitu-gitulah. Lebih enaknya menyebar ya, Syah. Baik. Wa ta'allamul insanu, manusia mempelajari min taqlibid dajaji li baitihi. Belajar tentang taklib, membalik ad-dajaji hewan, ayam. Ayam membalik libaitihi, membalik telurnya. Manusia mempelajari kenapa hewan membalik telurnya ketika dia mengeraminnya. Faqad khatara ahadul ulama, sudah menjadi perhatian ulama. Khatara itu menjadi apa? Perhatian ya. Artinya perhatian lah. Al-khatirah. Khatirah artinya apa? Sesuatu yang dianggap penting yang harus diperhatikan. Jamaknya terkadang khawatir. Makanya ada khawatir Syekh Sya'rawi. Khawatir Syekh Sya'rawi. Artinya nasihat-nasihat yang Syekh Mutawalli Sya'rawi konsen di situ. Lihadil ulama. Salah seorang ulama. Ya, kalau disebut ulama di sini, jangan kamu bayangkan Syekh ahli bahasa Arab, ahli Al-Quran, ahli hadis. Ya enggak ya. Al-ulama berarti diartikan ilmuwan, jangan diartikan syekh. Kamu bayangkan dia pakai surban, pakai gamis, dia bicara tentang penetasan telur, enggak begitu. Ya, bukan ulama begitu yang dimaksud. Ini adalah ilmuwan. Ahadul ulama, salah seorang ilmuwan, ayastafriha al-baydha, untuk menetaskan telur. Duna ayyarquda alaihi dajaju, tanpa harus dierami oleh ayam. Kemudian terus jangan juga dibayangin ad-dajaju kan ayam jantan gitu. Ad-dajajah kenapa bukan ayam jantan? Enggak begitu ya. Jadi ad-dajaju itu sudah identik dengan ayam betina itu. Kalau ayam jantan kan ya dik bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris. Wa dzalika biwad'ihi fi hararah, yang rencananya tadi itu, wadzalika
biwad'ihi, meletakkannya, meletakkan telur itu fi hararatin, dengan suhu, tumatsilul hararata, menyerupai suhu, ad-dajajati al-hadinah, menyerupai suhu hewan atau ayam yang al-hadinata lahu, al-hadinati lahu, hewan yang mengerami atau merawat, mengurusin telurnya tadi. Falamma jama'al bayda, ketika dia sudah mengumpulkan telur, wa wada'ahu, dia meletakkannya fi jihazit tafrigh. Tafrigh. Dia meletakkannya di alat penetasan. Nasahahu fallahun, seorang petani memberikan nasihat, ya, kalau bahasa kita ya ngusul lah, berikan masukan. Ayyak liba, untuk membalik al-baydha, supaya dia membalik telur. Li'annat dajaja, karena ayam ya fa'alu dhalik, ayam melakukan itu. Nah, kata petani tadi, jangan kamu bayangkan juga petani di sini maksudnya ya orang apa, orang sawah gitu, enggak ya, bukan orang yang di sawah. Petani bisa aja maksudnya adalah peternak ayam, maksudnya adalah yang peternak ayam. Apa katanya, hewan ayam juga melakukan itu. Lakin nal alim sakhara minal fallah, tetapi si alim tadi, ilmuwan tadi, ya alim juga, sakhira min al-fallah, sakhira min, memandang rendah si fallah, petani. Kamu tahu apa? Gitu. Kamu kan tidak ngerti, aku ini loh ilmuwan, profesor, doktor. Kamu cuma peternak ayam biasa, tidak ngerti ilmu fisika, gitu lah ya. Tidak ngerti ini, ya. Kira-kira begitulah. Dia rendahkan lah, taskhir. Wa afhamahu, dan dia memahamkan, memberitahu gitu ya, wa afhamahu anna dajaja, bahwa ayam dajaja ta innama taqlibul bayda li tu'ti juz'al asfali minal bayd hararah jismiha, supaya apa, supaya dia membalik telur tadi, litu etil juz al asfal, supaya bagian bawah telur, supaya bagian bawah telur tadi mendapat hararah jismiha, supaya mendapatkan panas tubuh hewan tadi. Kenapa dia balik gitu loh? Ya karena telur yang bagian bawah kan belum kena panas tubuh induknya gitu loh, makanya dia balik supaya dia kena. Amma huwa, adapun dia, adapun dia, maksudnya apa? Alat yang dia gunakan tadi, huwa faqad ahatahu bi jihazin, dia sudah menggunakan alat yang apa? Ahata, menyeluruhi, apa namanya itu, meliputi, yasha'ul hararah, menyeluruh panas. Kenapa telur dia balik, misalnya nih, telur nih, kenapa dia balik, ayam itu membalik, karena telur yang bagian bawah belum pernah kena panas, makanya dia balik. Nah, alatku ini, panasnya itu sudah sekeliling, tanpa harus dibalik, nggak perlu, gitu. Karena panasnya, dapat juga meskipun dari bawah. Nah, kira-kira itulah maksud dari si ilmuwan. Sabitah, yang panasnya itu ya sudah tetap segitu-gitu aja. Likulli ajza'i al-baydah, seluruh bagian telur. Jadi sudah dapat semua. Jadi tidak perlu lagi dibalik. Kata si ilmuwan. Wastamarral 'alimu fi 'ilmihi. Terus-terusanlah, apa, continue, istimar, teruslah si alim tadi dengan ilmunya tadi. Walam yaqlibal bayd, dia tidak membalik tidak membalik telur. Hatta ja'a maw'idu al-faqsi,
sampai datanglah waktu penetasan. Walam yakfas bayrotun wahidun wahidah, tidak ada satupun telur menetas. Berapa hari telur menetas? Ada yang tahu? 21. Nah, 21. Ini orang kampung berarti. Orang kota nggak tahu itu. Saya paling tahu, dulu ngurusin ayam. Wa'adat tajribah marratan taniyah. Dia ulangin lagi percobaannya itu sampai dua kali. Marratannya untuk kali kedua. Wa nafadha. Mana nafadha? Melaksanakan ya. Manafadha nasihatal fallah. Dia laksanakan usulan fallah. Bitaklibil bayt, dengan membalik telur. Waja'a maw'idu al-faqsi. Maka datanglah atau sampailah masa menetasan. Fakharajat farariju minal bayt. Minal bayt. Fakharajat, keluarlah farariju. Apa ini? Anak ayam. Orang-orang, apa namanya? Orang Arab katkut. Kenapa saya ingat? Karena waktu ujian saya ditanya sama dosen, tidak bisa jawab saya. Waktu pelajaran psikologi pendidikan, tema pelajarannya furuq al-fardiyah. Furuq fardiyah. Ma makna katkutah? Saya tidak tahu katkutah. Orang Mesir tahu, nah, Farorij itu adalah anak ayam. Terus. Siapa yang baca? Dikit lagi nih. Ayo, siapa? Sedikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ana. Walakin masababu waro'atak libil baidi masababul hakikiyu annal faroho inama yatimu takhlikuhu fil baidoti tatarosabul mawadul goda'iyatu fil juz'il asfali min jismihi fa iza baqa ila tahrikin tamazakot au ayyatuhu lizalika fa innat dajajata la taqliba baydoha fil yaumil awwali wal yaumil akhiri wa ma a'zama qudratullahi fi makhluqatihi fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damil labana khalisan sa'igal lisharibin wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu saqaran wa rizqan hasana inna fi zalika la ayata liqaumi ya'qilun wa awha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun summa kulli min kulli samarati fasliki subla rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun suratul nahl ayat lakin kita lakin mas sabab
wara'at taqlibil bait. Tapi apa sebab dibaliknya telur? As-sababul haqiqi, sebab sebenarnya, annal faraha, wa mana faraha? Ada farah? Ada yang tahu farah? Anak unggas. Farah itu ayam. Jadi kalau di Mesir itu jangan bila ad-dajaj maswi, enggak. Dia langsung katakan farah maswi, ayam bakar farah. Farah maswi. Misal kamu datang ke toko tempat jual ayam, fi farah, maksudnya ada ayam enggak? Annal farah hina ma yatimmu takhliqu. Apa namanya? Ayam ketika dia sudah yatim mutakhliqu fil bait, apa namanya ya, mengeraminya itu loh, fi baydha tatarassab. Tatarassab itu apa? Meresap gitu ya, al mawad al ghidaiyah, mawad ghidaiyah berarti nutrisi-nutrisi. Fi juz'il asfal min jismihi. Ada yang apa? Meresap dari bagian bawah itu. Fa idza baqa bila tahrikin, tapi apabila dia biarin bila tahrik, tamazzaqat aw'iyatuhu, rusak, pecah, robek gitu ya, aw'iyatuhu, apa namanya, selaput penampung, penampang di dalam itu, aw'iyah. Lidzalika, karena itu, fa innad dajajata la taqlibu baydaha fi yaumil awwal wal yaumil akhir. Karena itulah ayam tadi la taqlibu baydaha, dia tidak membalik telurnya, fi yaumil awwal, pada hari-hari pertama, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jangan akhirat ya. Dan hari terakhir. Jadi udah akhir-akhir dia enggak balik. Ya, udah mantap itu. Jadi nutrisinya sudah mantap, yang atas bawah sudah. Fa ma a'zama qudratallahi fi makhluqatihi. Alangkah besarnya kudrat Allah fi makhluqatihi. Fa ma a'zama qudratallah. Fa ma a'zama, alangkah uslub ta'ajjub ya, ta'ajjub. Saya dulu waktu belajar saya pikir itu ma itu adalah istifham. Fa ma a'zama, seberapa besarkah, kan salah kan, padahal maksudnya alangkah fi makhluqatihi. Fa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dalam kehidupan hewan ternak itu bagi kalian juga ada ibrahnya, ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi, Allah memberikan kalian minuman, suqyah itu memberikan minum, mimma fi butunihi, dari apa yang ada di dalam perut hewan itu tadi. Mim baini farsin wadamin, di antara faras, faras ini apa, kotoran, wadamin, dalam perut hewan itu kan ada kotoran dan darah, tapi yang dikasih oleh Allah untuk kita ada apa namanya, ada laban, ada laban, labanan, labanan. Dia tidak kasih kita darah, dia tidak kasih kita kotoran, tapi yang dikasih adalah labanan. Yang dikasih oleh Allah adalah labanan. Nih. Baik. Khalisan sa'igan lisyaribin, yang murni, pure dan cocok, bagus, sesuai untuk kita minum. Wa min samaratin nakhli, dan begitu juga buah-buah nakhal, kurma, wal a'nab, anggur, tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana, dijadikan sakaran, minuman, asir, bukan harus mabuknya, wa rizqan hasanan, dan rezeki yang baik, bisa dijual dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun, demikian itu adalah ayat bagi kaum yang mau berpikir, berakal. Wa auha rabbuka ilan nakhli,
ilan nahli anittakhidhil minal jibali buyuta. Allah memberikan ilham atau maksudnya memberikan insting, auha, memberikan insting ya, memberikan ilham kepada nahal ayat takhidhi untuk mengambil, menjadikan, ittakhadha maksudnya ja'ala buyutan, di gunung-gunung sebagai tempat tinggal mereka, wa minasyajari, begitu juga dari pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, thumma kuli min kulli thamarat, makan kalianlah tumbuh-tumbuhan itu, fasluki subula rabbiki zulula, tempuhlah jalan Tuhanmu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, keluar syarabun mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda warnanya, percaya tidak percaya, ternyata madu lebih dari 24 warnanya. Ya, warna madu lebih dari 24. Ada madu yang warnanya hijau. Itu luar biasa. Fihi syifa'u linnas. Syifa'u linnas. Ini kajian tafsirnya luar biasa. Madu itu kesembuhan linnas. Bukan lil muslimin saja, tapi linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Demikian itu adalah ayat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Surah An-Nahl ayat 66-69. Ini teman-teman ya, belajar kita dari apa yang dilakukan oleh hewan. Ini ada tamrinat. Teman-teman bisa kerjakan ini nanti insya Allah hari apa? Hari Kamis ya, insya Allah kita bahas ini ya, karena bacaannya tadi termasuk panjang dan kita juga startingnya juga agak sedikit lama, maka satu jam ini kita lebih fokus membaca saja, dan insya Allah bacaan itu bisa mendatangkan penambahan minimal lah, ada mufradat baru, setidaknya juga menambahkan maklumat baru, ternyata banyak hal yang kita tidak tahu. Dan setelah kita baca jadi kita tahu, nah, kemudian ya tersentuh kita dengan ayat-ayat Allah, ada hal-hal yang di luar nalar pikiran kita selama ini, ternyata itu luar biasa. Teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya, insya Allah hari Kamis kita lanjut untuk kita bahas ini, tolong diingatkan nanti supaya kita tidak langsung masuk ke maudhu yang baru, tapi ini akan kita bahas ya. Teman-teman bisa kerjakan ini latihan ya. Jadi nanti ketika masuk di hari Kamis kita sudah bisa memulai dengan ini yang halaman 215 dan seterusnya nanti. Saya kira cukup sekian ya teman-teman. Waktu maghrib mungkin sebagian daerah sudah masuk, ada sebagian lagi yang sedang menunggu, dalam beberapa saat juga akan masuk waktu maghrib. Saya akhiri saja langsung teman-teman. Aku qauli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.